Lain kali Naila kita harus ikut Bre kayaknya ya, jalan-jalan ya. Tapi setelah ini kita juga harus mencoba kuliner yang tadi Bre cicipi. Betul, juga di Kota kita Bogor akan ya. Cicipi semuanya dan kita akan habiskan dulu waktu di Kebun Raya Bogor. Tapi sebelum kita betul-betul berpisah dengan Kebun Raya Bogor di Selamat Pagi Indonesia akhir pekan, Pak Didi tadi sudah bicara sejarah, bicara apa pencapaian-pencapaian Kebun Raya Bogor. Tapi sebagai Kepala Pusat Konservasi Kebun Raya Indonesia, berarti Bapak membawahi banyak kebun raya ya Pak? Boleh diceritakan sedikit? Ya baik Mas Muni. Kita tuh sekarang Indonesia sudah mempunyai 32 kebun raya. 5 kebun raya adalah kebun raya nasional, artinya nasional itu anggarannya dari pusat dan di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Pasuru, Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Bali, dan Kebun Raya di Cibinong. Cibinong Science Center, Botanic Garden. Jadi itu capaian bangsa Indonesia yang sangat signifikan. Dari 1-200 tahun yang lalu sekarang menjadi 32. 27 di bawah pemerintah daerah dan universitas, dan itu membuat kita sangat dihargai. Karena tidak hanya membangun ruang terbuka hijau, otomatis membangun kebun raya adalah membangun ruang terbuka hijau, tapi juga membangun fasilitas pendidikan, membangun tempat wisata, membangun tempat konservasi, riset, dan jasa lingkungan. Artinya memang sudah cukup terakomodir ya dengan keberadaan 32 kebun raya di Indonesia dan 5 kebun raya besar. Saya ingin ke Mbak Rina. Mbak Rina, saya dengar memang ada petisi ya, petisi yang diberikan kepada Komunitas Hutan itu Indonesia terkait dengan penetapan Hari Hutan Indonesia. Seperti apa? Ya, jadi petisi itu sebenarnya bukan diberikan kami, tapi kami menginisiasi. Kami ingin mengusulkan adanya hari khusus untuk merayakan keindahan hutan Indonesia. Nah, kan kayanya hutan Indonesia yaitu Hari Hutan Indonesia. Nah, kita ini kan hutan tropis kita ini terluas ketiga di dunia. Dan kekayaannya, Pak Didi tadi udah cerita banyak banget ya. Kayak fungsinya terus sangat berperan signifikan bagi manusia. Nah, kita ingin kita sama-sama merayakan kekayaan hutan Indonesia itu di Hari Hutan Indonesia. Setiap hari apa? Itu tanggal 13 berapa? Mei kita usulkan melalui platform petisi online change.org/jagahutan. Sudah berapa? Sekarang sudah 3.000 orang, lebih dari 3.000 orang mendukung berapa? Untuk Hari Hutan Indonesia. Kita butuh 7 sampai target kita 70.000 sih. 70.000. Oke, terus dukung petisi yang baik tersebut untuk Hari Hutan Indonesia. Terima kasih banyak Pak Didi. Terima kasih banyak Pak Didi sudah bergabung bersama kami. Dan Anda juga pemirsa sudah menyimak seluruh rangkaian Selamat Pagi Indonesia akhir pekan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Atas perhatian dan kebersamaan Anda, saya Naila Husna dan Rifai Pani pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat pagi. Selamat pagi.